Hai korang, saya Mimi. So, hari ni kita nak kongsikan mengenai kotak hitam ni. Korang pernah tengok tak kotak hitam macam ni? Baiklah, nama kotak hitam ni kita panggil sebagai takograf. Kalau korang tahu, takograf ni merupakan alat yang dipasang untuk merekod kelajuan dan jarak perjalanan sesebuah kenderaan. Sebagaimana dengan aktiviti pemandu seperti memandu, bekerja atau masa berehat. Ia digunakan untuk memantau dan merekod data pemandu dan kenderaan untuk memastikan para pemandu mematuhi peraturan pemanduan serta peraturan masa rehat. Takograf ni ada dua jenis, iaitu analog dan juga digital. Takograf analog merekodkan data pada carta kertas, manakala takograf digital merekodkan data pada kad memori. Kalau korang nak tahu, data yang telah direkodkan melalui takograf ni boleh digunakan untuk menyemak sama ada pemandu mematuhi peraturan pemanduan dan peraturan masa rehat. Boleh jadikan bahan bukti apabila berlakunya kemalangan. Ia bertujuan untuk keselamatan dan untuk pengurusan. Okay guys, kalau korang nak tahu, takograf ni mempunyai tiga jenis kad, iaitu kad pemandu, kad syarikat dan juga kad kawalan. Tujuan adanya kad takograf ni untuk mengenal pasti pemandu dan kenderaan yang dipandu. Kad pemandu ini untuk digunakan menyimpan data jarak perjalanan dan juga masa rehat pemandu. Kad syarikat digunakan untuk mengunci dan membuka kunci pada data dalam takograf. Bagi kad kawalan pula, ia digunakan oleh pegawai penguat kuasa untuk memuat turun data dalam takograf. Macam yang kita faham, alat takograf ni merupakan alat yang penting untuk memastikan keadaan pemandu dan kenderaan dalam keadaan yang selamat. Dan ia juga dapat mencegah dari berlakunya kemalangan. Adakah penggunaan takograf ini masih digunakan kalangan pemandu lori? Kongsikan pendapat korang di komen di bawah. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment dan share. And see you guys on the next video. Bye!